Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Jimmy Kartiwa. Oke teman-teman, nah kali ini saya ada di hutan Sancang. Sancang itu masuknya ke daerah mana pak? Garut Selatan. Oke, ini saya ada di daerah Garut, masuknya daerah Tasik juga. Nah ini kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil kita istirahat menuju melanjutkan perjalanan. Jadi ngobrol-ngobrol soal sapi ya. Selamat siang. Ya. Oke pak, untuk di daerah sini saya setiap lewat, kan saya sering lewat di sini, banyak sapi yang malah yang jadi, apakah itu ada milik orang perseorang atau milik gimana pak kalau itu? Bukan itu yang titip, lebih dekat yang titip, yang saya tahu berapa lah satu ekor untuk per bulannya, jadi terhitung satu ekor misalkan sekian harga ya, bukan punya dia tapi dia itu yang pengembalanya, yang ngurusnya, dia punya orang itu benar. Oh iya gitu. Jadi pengembalanya banyak apa sedia atau gimana ini? Banyak. Rata-rata si pengembala itu satu orang itu minimalnya 20 ekor. Buset, banyak ya. Ini total perkiraan bapak ini dari hutan Sancang ini sapi itu ada berapa total? Saya tahu kebanyakan, bapak kebanyak berapa paling banyak? Kurang lebih 250-an. 250-an ekor. Jadi di sini nggak ada kandang ya? Jadi kalau malam ya masing-masing atau gimana? Ya punya tapi oh. Itu diamnya di apa itu di pinggir laut. Oh, di ada pinggir laut, di pinggir laut ya, di belakang ya. Iya di belakang pinggir laut di pantai ya, pantai. Ya. Jadi kalau malam, kalau sore sapi itu pulang sendiri atau di sama apa? Ya, sama yang itunya, yang pengembalanya. Oh iya itu. Iya sama pengembalanya. Oke, jadi di sini teman-teman jadi aman itu. Saya akan setiap malam kalau lewat sini jam 12 malam, jam 1 malam, jam subuh jam 3 saya baru lewat ke sini juga. Pas lihat banyak sapi yang ada tidur di jalan, di tengah jalan. Jadi gimana ya kalau ada yang ngambil gitu, ngambil curi ya hilang juga gitu. Tapi ada pernah enggak ada kejadian sapinya diambil atau disembeli atau gimana? Oh, pernah juga. Pernah ya? Pernah. Kalau nggak salah, tiga kali. Tapi alhamdulillah itu tahun 2012-an. Kalau nggak salah 2012. Ya udah lama, tapi sekarang udah nggak ada. Aman lah sekarang. Itu kan kemarin waktu dilihat, ada berapa bulan ke belakang ya. Ada di TV, ada yang apa ngambil sapi, tapi diambil dagingnya doang gitu. Jadi diambil daging buat dijual, tapi si yang sebagiannya kepala sama kaki itu enggak ada. Ada. Di sini. Memang di sini tempatnya ya? Di sini. Daerah ini. Kalau malam ini rawan enggak kalau di sini? Biasanya gitu. Alhamdulillah enggak rawan ya? Enggak. Jadi enggak ada yang ada begal. Oh, enggak, di sini aman. Alhamdulillah. Jadi di sini tergantung kitanya juga ya. Ah, itulah. Itu. Oke teman-teman, itu untuk pembicaraan untuk istirahat sudah beres. Terima kasih bapak. Semoga bapak sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Mudah-mudahan bapak siapa banyak rezeki. Amin. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan untuk menuju Tasik. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Jimmy Kartiwa. Yaudah dah.